Yes, ma'am. Thank you so much. Welcome back to my channel. Sore ini aku akan ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini di salah satu pantai yang populer dan menjadi favorit turis mancanegara ketika liburan ke Bali. Pantai Dreamland adalah sebuah tempat pariwisata yang terletak di sebelah selatan Bali di daerah Pecatu ya teman-teman. Pantai Dreamland ini dikelilingi oleh tebing-tebing yang menjulang tinggi dan dikelilingi batu karang yang lumayan besar di sekitaran pantai. Lokasi pantai ini berada dalam kompleks Bali Pecatu Graha, yaitu sekitar kurang lebih satu jaman dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Cuaca Bali sore ini sangat cerah sekali ya teman-teman, dan aku ambil video ini tepat pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Pantai Dreamland ini sendiri hampir mirip dengan Pantai Padang-Padang dan Pantai Blue Point yang memiliki pasir putih dan air lautnya yang sangat jernih dan celah karang yang terjal menjadi pemandangan yang begitu memikat mata untuk dipandang, karena memang di daerah Pecatu ini terkenal akan keindahan pantai-pantainya ya guys. Pantai Dreamland ini pantai yang sangat bersih, pantainya juga tidak begitu luas, tepat di bawah dinding karang curam, cocok untuk menikmati keindahan sunset atau sekedar menyaksikan orang-orang surfing. Ombaknya yang lumayan tinggi dan besar banyak diminati oleh penggemar olahraga surfing ya teman-teman. Dan sekarang terlihat di kiri kanan kita di jalan menuju ke Pantai Dreamland ini sudah banyak sekali proyek-proyek yang dijalankan di kawasan ini ya teman-teman. Ada pembangunan villa, ada hotel, dan kafe-kafe yang dibangun dengan kian pesatnya. Banyaknya tempat-tempat yang baru di sini menarik banyaknya para wisatawan asing maupun lokal untuk datang ke kawasan ini. Semoga Pulau Bali ini semakin maju dan berkembang menjadi destinasi wisata paling populer di dunia. Keindahan alam yang indah, kekayaan budayanya, dan pantai-pantai yang menakjubkan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di area parkiran pintu masuk Pantai Dreamland. Untuk tiket masuk ke pantainya gratis ya teman-teman, hanya membayar parkir Rp5.000, untuk parkir sepeda motor dan mobil Rp15.000. Terlihat parkiran pantainya begitu sangat penuh sekali dan ramai pengunjungnya, karena memang menurut aku datang ke sini pas waktu sore hari menjelang sunset tiba, sebab pantai ini memiliki pesona sunset yang begitu sangat cantik yang banyak ditunggu-tunggu oleh para wisatawan. Dan kalian harus tetap selalu berhati-hati ya guys, karena lumayan sempit parkiran di sini. Oke teman-teman, kita lanjut jalan kaki menuju ke bibir pantainya ya guys. Dan aku ambil video ini tepat pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Dan cuaca Bali sore ini juga sangat cerah sekali ya teman-teman. Dan terlihat di sini banyak sekali turis asing yang memadati kawasan Pantai Dreamland ini. Hampir semua yang ada di sini turis asing ya guys. Kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi Pantai Dreamland pada sore ini. Ikutin video aku terus ya guys. Jangan sampai di skip. Thank you. Have a nice day. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you.
Pesona Pantai Delman ini tidak terlepas dari adanya batu-batu karang besar yang terletak di sekitaran pantai, dan ditambah dengan tebing-tebing yang terjal di sekeliling pantai ini ya guys, yang menciptakan spot-spot foto yang sangat cantik. Keberadaan tebing dan batu-batu karang yang berpadu dengan pasir putih yang bersih dan jernihnya air laut menjadikan komposisi sempurna untuk kalian mengambil foto. Selain itu, posisi pantai yang dikelilingi tebing-tebing yang sangat tinggi memberikan kesan tersembunyi ya teman-teman. Oleh karena itu, pantai ini cocok untuk kalian yang ingin bersantai hingga menikmati sunset yang begitu sangat cantik di Pantai Dreamland ini. Banyak aktivitas seru yang bisa dilakukan di Pantai Dreamland ini ya guys. Kalian bisa bermain surfing, memiliki ombak yang lumayan besar. Pantai ini cocok dijadikan olahraga surfing. Selain itu, kalian bisa bersantai, berjemur di pinggir Pantai Dreamland ini karena pantai ini juga menyediakan tempat duduk pantai hingga payung pantai. Ada juga nih ibu-ibu lokal di sini membuka layanan pijat ya teman-teman. Jadi sambil menikmati keindahan pantai, kalian bisa merasakan pijatan ibu-ibu lokal di sini, pastinya membuat liburan kalian akan lebih rileks, seru, dan menyenangkan. Pantai ini juga terkenal akan keindahan sunsetnya teman-teman, bisa menjadi spot foto terbaik ketika sunset tiba, dipadukan dengan pemandangan tebing-tebing terjal dan ombak yang menghantam karang. Menyaksikan sunset di Pantai Dreamland ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Terlihat di sini pengunjungnya kebanyakan dari turis asing ya teman-teman. Ada yang berjemur, ada yang bersantai sembari menikmati pesona sunset yang begitu sangat indah dari Pantai Dreamland ini. Saat berlibur di Pantai Dreamland ini, kalian juga tak perlu memusingkan fasilitas dan akomodasi yang tersedia. Bagi yang membawa kendaraan sendiri, sudah ada area parkir khusus untuk kalian. Tentunya di area pantai juga tersedia toilet umum yang bisa digunakan untuk bilas tubuh setelah berenang. Jika kalian belum puas bermain di Pantai Dreamland dalam sehari, kamu bisa bermalam di salah satu penginapan yang tersedia di sekitaran Pantai Dreamland ini ya teman-teman. Mulai dari guest house hingga hotel-hotel berbintang di Pantai Dreamland ini bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada juga nih kafe-kafe, tempat-tempat makan di area pantai ini ya guys. Kalian kalau mau liburan ke Bali, jangan lupa mampir ke pantai ini ya teman-teman. Pastinya akan membuat pengalaman liburan kalian akan lebih seru dan menyenangkan. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya teman-teman. Bye-bye.